Sebelum ngelanjutin videonya, pastikan kalian sudah ngeklik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk dukungan channel ini biar gua makin semangat lagi buat videonya. Oke, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Dinar Genji. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya game GTA 5 modnya, teman. Nah, kali ini gua lagi memakai karakternya Boomboy Gempa nih, teman-teman. Dan sekarang ini Boomboy Gempa lagi berada di rumah keluarga Boomboy yang di dekat pantai nih, teman-teman. Oh ya, teman-teman, lihat tuh di sini tuh ada yang menirukan Boomboy Gempa nih. Boomboy Gempa yang palsu. Ayo cepetan tunjukin dirimu yang asli. Kamu ngomong apaan sih? Kan aku ini Boomboy Gempa yang asli. Terus aku harus tunjukin apa? Wah, berani-beraninya dia mengaku sebagai Boomboy Gempa yang asli nih, teman-teman. Ayo cepetan bangun. Kamu gak usah pura-pura lagi. Kalau kamu itu anak buahnya Boomboy kuasa jahat. Ayo cepetan bangun. Bukan, aku bukan anak buahnya Boomboy kuasa jahat. Aku ini Boomboy Gempa yang asli. Iya bener, dia itu Boomboy Gempa yang asli. Kamu turun. Soalnya kan aku yang berhasil nyelamatin dia dari markasnya Boomboy kuasa jahat. Boomboy Solar, Boomboy Gempa yang asli itu aku. Yang sebelumnya kamu selamati di markasnya Boomboy kuasa jahat itu Boomboy Gempa yang palsu. Aslinya itu ini anak buahnya Boomboy kuasa jahat. Kamu jangan ngarang cerita. Soalnya kan aku yang nyelamatin dia tuh. Aku yakin yang berbaring itu Boomboy Gempa yang asli. Iya bener, jadi kamu turun Boomboy Gempa yang palsu. Berani-beraninya niruin Boomboy Gempa. Waduh, lihat nih teman-teman. Ini Boomboy Duri juga nggak percaya nih sama Boomboy Gempa yang asli. Boy Duri, kamu harus percaya sama aku. Aku ini asli. Aku nggak percaya sama kamu. Ayo cepetan turun-turun. Turun dari sana. Waduh, ini Boy Gempa disuruh turun nih sama Boy Duri. Iya bener, kamu turun. Dasar Boy Gempa yang palsu. Jangan gangguin aku, kan sekarang ini aku lagi sakit. Kamu itu yang palsu. Aku ini yang asli. Udah woy, udah. Kalian berdua jangan berantem. Udah. Boy Magnet, kamu percaya sama aku kan? Kalau aku ini Boomboy Gempa yang asli. Aku gak tahu. Aku bingung. Aku bingung sama kalian berdua. Wah, kok kamu bingung sih Boomboy Magnet? Harusnya itu kamu bisa mengenalin aku. Aku kan Boomboy Gempa yang asli. Oh ya, Boomboy ini Perspire. Kamu pasti tahu aku kan? Aku ini Boomboy Gempa yang asli. Waduh, gimana ya? Aku bingung nih, gak bisa bedain kalian berdua. Masa gak bisa bedain sih Boomboy Perspire? Oh ya, ini Kalian berdua harus percaya sama aku kalau aku ini yang asli. Waduh, cara bedainnya gimana ya? Dari mukanya sama, topinya sama, bajunya juga sama nih. Iya benar, Boomboy Gempa yang di sini sama yang di sana itu mirip banget, jadi kita gak bisa bedain. Iya, kita gak bisa bedain nih. Waduh, teman-teman, kata Boy Supra dan juga Topan, mereka berdua juga bingung nih, gak bisa bedain aku sama itu Boomboy Gempa yang di sana. Yang di sana kan ini Boomboy Gempa yang palsu. Palsu. Ayo cepetan bangun, woi. Kamu jangan niruin aku. Ayo bangun. Sakit bangun. Kasihan tuh Boomboy Gempa yang asli, kok malah ditendang. Ngapain dikasihanin Boomboy Solar? Dia itu aslinya ini anak buahnya Boomboy kuasa jahat. Tahu kan ini yang suka ngomong ini barbar yang kayak gitu. Kan anak buahnya Boomboy kuasa jahat yang itu sudah kita bawa ke kantor polisi, terus kita masukin ke dalam penjara. Ya kan anak buahnya Boomboy kuasa jahat itu banyak, gak cuman satu. Oh ya, mending kita bawa ke sana aja deh, ke temennya itu tuh yang sekarang ini lagi di penjara. Kamu cari alasan aja, dasar Boomboy Gempa yang palsu. Bilang aja kamu pengen ketemu sama teman kamu itu manusia barbar. Waduh, ini Boomboy Duri gimana sih? Mending gini aja deh, kalian semuanya harus ikut sama aku. Kita semuanya harus ikut sama kamu. Ikut kemana? Ini Boy Supra, aku bakalan ini kenalin kalian ke orang yang udah nyelamatin aku. Orang yang sudah nyelamatin kamu? Emang sebelumnya itu kamu kenapa? Sebelumnya itu kan aku ditangkap sama ini Boomboy kuasa jahat. Kalau kamu ngaku ditangkap sama Boomboy kuasa jahat, tuh yang berbaring juga sama. Dia ditangkap sama Boomboy kuasa jahat, malahan diselamatin sama Boomboy Solar. Tapi kan yang ini tuh Boomboy Gempa yang palsu. Pokoknya aku bakalan membuktikan kalau aku ini Boomboy Gempa yang asli. Ya udah kalau gitu ayo coba buktikan kalau kamu ini Boomboy Gempa yang asli. Waduh, kan sebelumnya itu Mang Wawan lagi pergi kerja. Sedangkan ini Boomboy Gempa nggak tahu tuh Mang Wawan kerjanya di mana. Oh iya, mending bawa ke bengkelnya Ade nih teman-teman. Soalnya kan Mang Ade juga udah bantuin Boomboy Gempa nih ngeluarin Boomboy Gempa dari kurungan. Aku bakalan bawa kalian ke tempat bengkelnya Mang Ade. Soalnya kan Mang Ade juga udah bantuin aku. Terus bengkelnya Mang Ade itu ada di mana? Bengkelnya itu di ini, di dekat danau yang dekat padang pasir. Wah, bengkelnya jauh juga tuh dari sini. Iya, jauh. Oh ya, kamu juga harus ikut.
Ayo cepetan bangun. Jangan tiduran, jangan pura-pura sakit. Ayo bangun. Kalau enggak mau, aku bakalan paksa kamu. Eh, itu jangan main tenang aja. Dia itu lagi sakit. Kasihan tuh Boboiboy Gempa. Tapi kan ini palsu Boboiboy Solar. Palsu gimana? Aku yakin kalau dia itu Boboiboy Gempa yang asli. Waduh, teman-teman. Itu Boboiboy Solar malah percaya sama Boboiboy Gempa yang palsu ini. Wah, berarti acting kamu bagus nih, Boboiboy Gempa yang palsu. Acting apaan sih? Aku ini nggak acting. Aku ini Boboiboy Gempa yang asli. Udah deh, kamu jangan berpura-pura lagi sebagai Boboiboy Gempa yang asli. Ngaku aja kalau kamu itu yang palsu. Cepetan, kamu bangun. Kamu juga harus ikut. Kalau enggak, aku bakalan paksa kamu nih. Nggak mau. Aku nggak mau ikut. Nah, ini Boboiboy Gempa yang palsu sudah dibawa nih sama Boboiboy Gempa yang asli. Eh, turunin aku, turun. Aku nggak bakal nurin kamu, Boboiboy Gempa yang palsu. Pokoknya kamu harus ikut sama aku. Eh, semuanya. Semuanya ikutin aku. Oh ya, itu Boboiboy Solar juga sama ini, Boboiboy Topan. Ayo, kita pergi ke tempat yang ini. Orang yang udah nyelamatin aku. Ayo ke sini, Boboiboy Solar. Waduh, ini semuanya, kita keluar. Ini Boboiboy Rimba, awas jangan ngalangin aku. Ayo, kita keluar. Nah, di sini Boboiboy Gempa yang asli bakalan membuktikan kalau yang sekarang di pangku itu Boboiboy Gempa yang palsu. Ayo semuanya, ikutin aku. Kita berangkat sekarang. Eh, kita berangkatnya naik kendaraan yang mana? Kan di sini itu nggak ada kendaraan. Nggak ada kendaraan? Iya, kan semua mobil yang sekarang ada di garasi itu lagi dibawa sama Boboiboy yang lain. Oh, waduh, terus kalau gitu kita kesananya naik apa ya teman-teman? Oh ya, kita naik mobil taksi aja. Cuma aja, mobil taksi jarang lewat jalan tol yang ada di depan. Iya juga ya, mobil taksi kan jarang kesini. Oh ya, kita naik bus aja deh, soalnya kan bus suka lewat jalan yang di depan. Eh, Boboiboy Gempa yang palsu, turunin aku. Aku nggak bakal nurunin kamu, dasar Boboiboy Gempa yang palsu. Kamu yang palsu, aku ini asli. Kalau gitu aku bakal melawan kamu. Coba aja kalau kamu melawan aku. Ah, waduh, nih, ternyata Boboiboy Gempa yang palsu itu ngajak berantem dasar nih teman-teman. Ayo kita berantem. Oke, mantap. Langsung mental nih. Boboiboy yang di sana malah dipukul. Biarin. Soalnya dia duluan tuh. Waduh. Maaf. Oh, kalian bertiga maafin aku. Maaf. Tadi enggak sengaja. Iya benar. Oke, kita serang. Awas woi, Boboiboy Prospire, awas jangan ngalangin aku, Boboiboy Prospire. Awas. Aku diri. Awas, aku diri. Oke, mantap. Lihat tuh. Kamu Boboiboy Prospire. Ini jadi pingsan nih. Rasakan tuh. Boy Duri, kok kamu malah nyerang aku sih? Aku yakin kalau kamu itu Boboiboy Gempa yang palsu. Eh, bukan aku, Boy Duri. Nah, yang palsu itu ini nih. Ampun. Waduh teman-teman, lihat tuh. Itu para Boboiboy yang lain menangkap ini. Boboiboy Gempa. Jangan harusnya itu. Itu tuh yang ditangkap. Dia itu Boboiboy Gempa yang palsu nih. Ini Boboiboy Gempa yang palsu. Bukan aku. Ampun, ay. Jangan tangkap aku. Aku ini Boboiboy Gempa yang asli. Kalau yang itu palsu. Jangan. Waduh, mereka menangkap Boboiboy Gempa yang asli.